شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, baca sekian. Hari ini kita telah baca sama-sama Tarannum tadi, dan yang ini saya akan terangkan tentang tafsir pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, dan sekarang ini kita sedang membuat rakaman untuk program Jom Tarannum, dan ada beberapa scene untuk boleh kita tanya dan kita berbincang. Dan program ini sangat-sangat baik untuk kita mula belajar ilmu Tarannum, dan juga beberapa tips untuk kita sama-sama belajar dan boleh kita beramalkan. InsyaAllah mudah-mudahan ini beri kebaikan kepada kita semua. Hai, saya Yusri Salih sini. Pengalaman ataupun input yang saya dapat pada program Jom Tarannum 30 minit 13 episod ni, saya dapat mengenali Tarannum yang ada. Seperti mana yang kita tahu ataupun yang dah ada, Tarannum tu ada 7 jenis Tarannum. Jadi di sini saya dapat mengenali lebih dan belajar sebersedikit lah. Walaupun bukan kata orang belajar banyak, tapi at least basic tu kita tahu. Dan saya amat kata orang berbesar hati kerana dipanggil untuk menyertai, menjadi salah seorang peserta di dalam ni. Itu daripada saya lah. Dan jangan lupa like dan share YouTube channel AIDA Production. Aku dah petik dalam bongkok dalam ni. Apa itu? Itu lah. Itu ni. Kes kecurian sekarang kat kampung kita, Ustaz. Ustaz balik. Satu baris. Satu baris. Okey.
Bila dah sampai 10 minit tu, tu ada nak membayar dia saja. Jadi saya masuk pada tafsir. Yang saya nak 1, 2, 3. Naji biasa tu, dia tak ada isah. Sekarang pun tak ikuti. Memang dah lama dah belajar. Saya terangkan tu, saya hati tu. Okey. Aisyah. Tadi kamu semua dah pergi ke bilik air, dah rehat senang-senang kan? Nah, sekarang kita mula ngaji. Boleh? Boleh. Jadi hari ini kita akan ngaji surah An-Nas dengan Tarannum Hijaz. Hijaz. Kamu tahu apa Hijaz? Baik, yang itu nama satu kumpulan. Yang ini pula nama Tarannum ataupun Lantik. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin الجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Rolling. Share. Baik, pelajar sekalian, hari ini kita telah baca sama-sama Tarannum tadi, dan yang ini saya akan terangkan tentang tafsir pula. Jadi ayat Al-Quran ini ada yang berkaitan dengan ilmu tarannum dan tajwid yang kita sama-sama baca sejak tadi, ya. Kemudian juga kita perlu sama-sama memahami apa isi kandung, maksudnya ayat tersebut. Baik, dalam surah An-Nas ini adalah satu surah yang ada sebab turunnya. Baik. So kita jumpa dekat so sampai sinilah kita saksikan. Baca jom terang like share dan subscribe serangan terakhirnya borak-borak last kali borak-borak kalau kata kat bombau yang biji punya tak sampai ni kau punya jauh kan jadi ini nak ambil ya. Ustaz, cuba yang ia kan nak aku tu. Pada. Sini. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Itu namanya tarannum. Bayi agak-agak macam mana? Boleh tak kita buat sama-sama? Al-Fatihah. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. Nasihat kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih.